Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat tutupku semua? Nah, di video kali ini kami akan berbagi bagaimana tentang cara mencetak ornamen GRC motif terbaru. Langkah awal, kita siapkan pasir seperti ini, lalu kemudian kita aduk di ember atau timba seperti ini sobat tutupku semua, agar adonan bisa betul-betul merata dalam kita nanti memproses mencetaknya. Ini proses pengadukannya, lalu kemudian kita ambil cetakan, kita letakkan di tempat yang rata agar hasilnya bisa bagus seperti yang kita harapkan. Begini cara meletakkan cetakannya sobat tutupku semua. Kita cari tempat yang rata dan datar seperti ini. Nah, kita tunggu menyiapkan bahan-bahan yang nantinya kita pakai. Ini sudah siap untuk kita tuangkan di cetakannya. Barulah kita tuangkan adonan tersebut menggunakan gayung seperti ini agar semua permukaan cetakannya bisa menutupi matrasnya. Ini sobat tutupku semua, kita ratakan di permukaan cetakan agar sela-sela di cetakannya tertutupi semua dengan adonan tersebut. Dan bagi yang baru menemukan channel kami, mohon dukungan like dan subscribe agar video kami bisa makin tambah berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe ke channel kami, saya ucapkan banyak beribu terima kasih. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Begini cara mencetaknya sobat tutupku semua. Selesai penuh di permukaan cetakan, baru kita ratakan menggunakan spons seperti ini agar semua bisa tertutup dengan rapi. Nanti kita bila menghaluskannya tidak kesulitan. Seperti ini kita ratakan di atas permukaan cetakannya. Ini selesai rata semua, dan ini sobat tutupku semua, selesai rata semua. Ini selesai, nunggu kita dalam 24 jam barulah kita nanti bisa melepasnya dari cetakan seperti ini. Kita baru bisa melepasnya selesai 24 jam. Baik sobat tutupku semua, bila mana nanti ada yang kurang jelas bisa komen di kolom komentar kami, insya Allah nanti saya balas. Baik, demikian dulu, simak terus video kami sampai selesai. Terima kasih yang sudah bergabung dengan channel kami. Saya ucapkan salam sehat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.